Hai, ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas dan membongkar masalah pacaran, ya. Jadi kali ini aku akan bahas tentang gimana sih caranya bikin doi itu jadi sayang. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Kalau bahas dunia pacar-pacaran tuh sebenarnya agak membingungkan. Terus gak bisa sebab akibatnya tuh cuma satu, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Yang namanya pacaran, terus ada dua orang, itu kan dua budaya berbeda, dua kebiasaan berbeda, jenis kelamin aja udah beda gitu kan. Yang pasti sulit untuk menyatukan dua orang ini. Sulit itu bukan berarti gak bisa, dan kalau untuk menemukan kecocokan itu ya butuh waktu lah intinya. Itu kan banyak, soalnya masalah pacaran ini tuh gak ada sekolahnya, gak ada kursus pacaran gitu kan. Terus orang tua juga jarang untuk ngasih tahu anaknya, nah pacaran tuh gini, harusnya begini, kamu kalau sama cowok atau sama cewek harusnya. Jarang orang tua yang seperti itu, mungkin ada tapi gak banyak gitu kan. Nah kali ini aku akan membahas tentang itu, gimana caranya bikin doi itu makin sayang gitu. Yang pertama, meluangkan waktu. Siapa yang gak suka diluangkan? Emang meluangkan, bukan kalau pas luang aja disempetin. Kalau meluangkan tuh emang sengaja untuk ngasih spare waktu itu untuk si dia gitu. Bukan ya udahlah kalau ada waktu aja, oh minggu libur nih gak ada acara ya udah gitu. Itu lebih enak ya didengar saat sempetnya biar disempetke. Siapa yang gak suka digituin, meluangkan waktu untuk ngajak jalan-jalan, meluangkan waktu untuk guyonan. Guyonan itu penting loh, gak melulu tentang cinta-cintaan terus tuh bosen gitu loh. Guyonan tuh lebih asik, lebih seru gitu. Itu yang pertama kuncinya, itu meluangkan waktu ya. Ingat ya, garis besarnya adalah menyempatkan, bukan sak sempete. Contoh, sengaja meluangkan waktu untuk datang ke rumahnya, sekadar ngobrol, guyonan, makan bareng di rumahnya. Bukan, ya nanti sih lah. Bukan kayak, sak, iya sih, kok paham gak sih? Bukan kayak, sak-sak kue, yung, kok nek selo, enggak, yang kayak gitu. Tapi emang sengaja untuk diluangkan, dijadwalkan gitu loh. Paham kan? Yang kedua, namanya pacaran itu kan ada jam-jam bojo, jam-jam pacaran, jam-jam berduaan ya. Banyak pasangan-pasangan itu, kalau pacaran itu di rumah salah satu. Entah di rumah ceweknya, entah di rumah cowoknya. Itu bagus ya. Untuk memperoleh restu, untuk mendekatkan diri sama keluarganya, sama mungkin dia tinggal sama bapak ibunya, kakeknya, neneknya, pak kakaknya gitu kan, mendekatkan diri pada keluarganya biar keluarganya itu tahu kalau oh ini pacarnya, oh ini pacarnya, oh kelakuannya gimana, jadi keluarganya tahu. Jangan berlama-lama ada di rumah gitu loh, ngerti gak? Kan gak semua cewek atau gak semua cowok itu suka untuk berlama-lama di rumah. Ajaklah sekali-sekali dia keluar gitu loh. Jangan jadi cupu yang pacaran, yang kalau pacaran tuh di rumah aja. Ngerti gak? Kamu berani nih, berani untuk pacaran, nembak dia, bertanggung jawab dong. Jangan jadi pupuk wawang sing neng omah tok. Kalau di rumah tuh kan aman, makanan ada, kamu gak perlu beli ya kan. Listrik ada, wifi ada, tempat juga gak bayar gitu loh. Aja lah tanggung jawab, keluar gitu kan, makan di luar, belajar tanggung jawab. Kalau kamu bawa dia dari rumah utuh, mulangin juga utuh. Yang berikutnya, kasih dia kejutan. Tapi kejutan di sini yang dimaksud itu bukan kejutan yang negatif, tiba-tiba kamu cecetan sama cewek lain gitu, enggak, atau sama cowok lain gitu, enggak ya. Tapi kejutan yang positif. Dan tipsnya adalah kejutan yang kalian kasih itu apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Ngerti enggak? Nah, untuk menghindari selek, salah paham, dan gak bergunanya itu, kalian itu mesti nanya. Rata-rata cowok yang akan ngasih kejutan, tapi gak jarang cewek juga ngasih kejutan. Misal dia sepatu sepatu hariannya jebol gitu, ya udah kasihnya sepatu. Begitupun untuk cewek. Nah, kalau cewek ini kan agak tricky gitu lah, agak riweh gitu kan. Daripada kamu salah, gak dipakai, dan berending marah-marah gitu kan. Mending kamu tuh nanya, karena gak semua cewek tuh suka bunga, suka coklat, suka boneka gitu loh. Ngerti gak? Bisa aja mbok kasih, mungkin BH-nya dia udah rusak, udah buluk mungkin. Bisa aja mbok kasih BH, celana dalam, atau vitamin rambut. Gak kepikiran kan sampai ke situ. Padahal itu yang dibutuhin cewek, dan itu pasti dibeli setiap bulan. Hampir setiap bulan tuh cewek-cewek beli entah shampoo, entah sabun, entah
pembersih muka, micellar water, mbok rangkai, itu kejutan yang menyenangkan, yang endingnya tuh bisa diceritain ke teman-temannya yang, ih ampun pacarku tuh so sweet banget loh, pacar kalian paling ngasih bunga apa segala macam, pacarku ngasih micellar water sebanyak itu, jadi mengirit uangku untuk beli, bisa aja, jadi nggak melulu tentang hal-hal romantis yang ada di TV. Yang selanjutnya, jangan memaksakan. Kenapa kok aku bilang jangan memaksakan? Misal nih, karena lagi seneng-senengnya, karena lagi cinta-cintanya, ngata-ngatai ayam awal pacaran, omah ini udah pernah tak sampein di video-video sebelumnya ya. Aku tapi lupa di video bagian mana. Misal nih, awal pacaran. Rumahmu di sini, rumah pacarmu mungkin yang ujung-ujung ketemu ujung, tapi sekolah kalian itu sama di dekat rumahmu. Tapi karena kamu lagi cinta-cintanya, kamu tuh harus jemput dia sejauh itu berjam-jam, dan balik lagi di dekat rumahmu, dan kamu harus nganterin dia pulang gitu loh. Di awal pacaran itu it's okay, kamu memaksakan untuk fisikmu, waktumu, jadi kamu harus bangun lebih pagi, fisikmu harus lebih okay karena perjalanan jauh, ya kan, bensinnya, atau kamu naik angkutan umum ya, duitnya buat angkutan umum itu. Awalnya kamu memaksakan untuk seperti itu dan kamu bilangnya enggak apa-apa, aku ikhlas-ikhlas aja, aku kan sayang kamu. Awalnya seperti itu, tapi endingnya itu akan jadi suatu masalah. Percikan masalah yang nantinya akan keluar kata-kata, kamu enggak ingat dulu tak jemput, kamu tahu enggak rumahku tuh jauh banget, aku harus jemput kamu, terus berkembang kemana-mana. Ini jangan memaksakan, karena kalau udah memaksakan, itu tuh kamu kalau memaksakan tuh ada limitnya. Begitu limitnya ini udah, batas limitnya ini udah terpenuhi, udah lewat, jeblok gitu, endingnya marah-marah. Jadi mending kalau misalnya dinalar aja itu udah gak masuk nih, kejauhan, ribet dan apa segala macam karena kamu lagi terbawa api asmara gitu kan, mending kamu jujur aja kayak, tapi aku kayaknya gak bisa deh jemput kamu, gimana kalau kita ketemu di tengah, atau gimana kalau kita ketemu langsung di tempat tujuan gitu loh. Kecuali kalau emang perginya emang udah deket di daerah rumahnya dia, itu gak masalah, yang make sense aja lah, yang masuk akal gitu loh. Jangan memaksakan, mengusahakan itu boleh. Biar dia seneng merasakan yang namanya dijemput pacar, ya oke lah kamu perginya ke tempat-tempat yang di deket rumahnya dia. Jadi kamu jemput dia dulu terus pergi ke tempat itu, balikin, itu kan gak bolak-balik gitu loh. Mengupayakan boleh tapi jangan memaksakan, karena endingnya nanti bisa panjang gitu loh, jadi riwah urusannya. Nah itu tadi cara-cara biar doi itu tambah sayang sama kamu. Ya, tolong diresapi dulu, dipikir-pikir dulu, oh iya ya ada benernya juga ya, iya ternyata selama ini aku salah. Nah kalau misalnya kalian ada salah nih, jangan langsung di stop, karena perubahan yang tiba-tiba dalam suatu hubungan itu juga gak baik. Intinya adalah komunikasi, ketika komunikasi kalian lancar itu semuanya enak. Ya. Kalau kalian komunikasinya enak, walaupun ada cekcok, agak lama dikit, harus tawar-menawar, apa segala macam, tapi kan enak selesainya. Daripada kamu langsung ngekat, yowis lah, yowis, yowis, yowis. Tapi sebenarnya hatimu gak mau seperti itu tuh gak enak. Buntutnya tuh nanti akan diungkit-ungkit lah, ada yang namanya gak ikhlas lah, ada yang namanya jelek-jelekin lah kalau udah putus, ya kan, macam-macam dampaknya. Dan ingat, yang namanya pacaran, kalian tuh masih pacaran. Woi, kalian itu masih pacaran. Pacaran itu bolehnya nih, harusnya itu menyarankan, mengarahkan, kayak menghimbau, ngasih pilihan, kamu tuh harusnya baiknya begini loh, gimana kalau hubungan kita tuh enaknya begini-begini, kalau rumahmu kejauhan, gimana kalau kita seperti ini, lebih baik itu seperti itu yang namanya pacaran. Bukan, pacaran tuh bukan yang kamu harus A, kamu harus B, kamu harus nurut sama aku, kamu harus mau begini, kamu nggak kayak gitu pacaran. Kalau kamu ada di posisi pacaran yang seperti itu, yang pasanganmu menuntut dan mengharuskan, mewajibkan ke wajib militer, nggak sehat. Komunikasiin dulu, kalau emang nggak bisa dikomunikasiin dan dibicarakan baik-baik, putus. Cari yang lain, cari yang satu visi sama kamu, cari yang kamu nyaman. Jangan karena lagi dimabuk cinta, jangan karena lagi kamu seneng-senengnya, ya, tai kucing rasa coklat, terus kamu mengiyakan apa yang dia mau, nggak jelas perjanjian awalnya karena lagi berbunga-bunga, ya udah yuk kita pacaran, nggak jelas pacaranmu buat apa, perjanjiannya buat apa, peraturannya apa aja selama kalian pacaran tuh nggak jelas, endingnya tuh nanti berbuntut panjang, neng tengah ruwet, kudu baleni meneh, yo nek utekmu ki sanggup, yo nek hatimu tuh sanggup untuk ngerti gak sih, yo nek utekmu ki tekan, gue mikir kui kan lo nera, atau kan paling gue pedot ya toh, pedot endingnya ngelek-ngelek kebar, ngono terus. Semoga dari video ini kalian belajar ya teman-teman.
video ini tuh nggak cuma buat cewek atau nggak cuma buat cowok, tapi bisa buat cewek sama cowok gitu loh. Tinggal dikembangin lagi apa yang terjadi di lapangan. Begitu, semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.